Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan merakit gigi rasio. Ya, ini gigi rasio Honda Supra Double X. Ya, ini yang kopling manual Supra Double X. Ya, nanti kita akan pasang ini gigi rasio dan ini keras, kemudian ini garpunya. Dan kemudian ini aslah. Ya, sebelum kita pasang, kita cek dahulu atau kita pahami ring-ringnya. Ya, kita pahami dahulu ini as yang menuju ke kopling. Ini as yang menuju ke rumah kopling. Ya, kita pahami dahulu ini ring-ringnya, atau kita cek ini ringnya. Ya, seperti ini lahirnya terlepas, ini terbawa, ini asnya. Ya, di sini tidak ada ringnya, ini gigi 4, dan di bawahnya ini ada ring, ini ring, kemudian di sini pengunci. Ini pengunci. Ya, di sini ada penguncinya. Jadi di atas pengunci ada ring. Ini ring 1, ini ada ringnya 1. Kemudian di bawahnya ini tidak ada ring. Ini di bawahnya tidak ada ring. Dan ini gigi 3 ini. Kemudian di bawahnya di sini ada pengunci. Ini pengunci. Kemudian di bawah pengunci ada ring. Ini ada ringnya. Dan ini gigi 2. Ini gigi 2-nya. Ya, seperti ini. Di sini tidak ada ring. Kemudian ini gigi 1. Dan ini gigi 1-nya, dan di sini tidak ada ring. Ya, selanjutnya kita pahami ini as gigi yang menuju ke gear depan, dan ini yang menuju ke kopling. Ya, langsung saja kita pahami. Ya, ini di bagian paling bawah, di sini ada ring, ini ring. Ini ringnya. Dan di sini ada bus, ini busnya. Ya, seperti ini. Ini ada ringnya di sini. Kita pasang kembali. Dan ini gigi 1, ini gigi satunya, ini gigi 1. Di sini ada ring seperti ini. Ya, di atas ring yang tadi, di sini ada pengunci. Ini penguncinya, dan di sini tidak ada ring. Dan ini gigi 2-nya, ini gigi 2. Dan di sini ada pengunci kembali, ini penguncinya. Ya, di atas pengunci ini ada ring. Ya, coba kita lepas. Ya, seperti ini. Ya, di atas pengunci ini ada ring. Ini ada ringnya. Ya, ini ada ring. Kemudian di sini tidak ada ring, dan ini gigi 3-nya. Dan ini gigi 3, dan kemudian ini ada ring. Ya, seperti ini. Ya, ini ada ring. Kemudian ini gigi 4. Ini gigi 4. Kemudian di sini ada bus seperti ini, busnya.
Ya, di sini ada bus seperti ini. Ya, susunannya seperti ini. Dan ini gigi 1, kemudian ini 2, ini 3, kemudian ini 4. Jadi seperti ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4. Ini paling atas 4. Ya, kemudian kita pasang ini garpunya. Kemudian kita pasang ini garpunya. Ya, seperti ini sudah terpasang. Ya, seperti ini. Ini paling bawah ini ada ringnya. Di sini ada ring. Ya, seperti ini. Dan ini paling atas ada bus. Dan ini paling atas ini ada bus. Ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kita pasang. Kita pasang ini gigi rasionya. Kita pasang. Ya, seperti ini sudah terpasang. Ya, seperti ini sudah terpasang. Ya, seperti ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang ini kerasnya. Ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kita pasang ini aslahnya. Di sini ada ring, ini ada ringnya seperti ini. Kita pasang, ini kita paskan di sini. Ya, seperti ini. Sudah terpasang. Ya, seperti ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang ini perpaknya. Kemudian kita pasang ini pakingnya. Ya, kemudian kita pasang ini kap mesinnya. Kita pasang. Iya. Ya, selanjutnya kita pasang ini bautnya.
kita pasang ini baut botol korsleting. Ini. Selanjutnya kita pasang ini as porseleng. Kita pasang ini as porseleng. Kemudian kita pasang ini bintangnya. Kita pasang ini. Kemudian kita pasang ini stopper. Ya seperti ini. Kemudian kita pasang pedal porseleng. Kita coba ini giginya. Ya ini kosong, kemudian kita coba kita masukkan ke gigi satu, ya ini satu, ya ini dua, kemudian tiga, ya ini tiga, kemudian ini empat, ya ini empat. Ini 3, 2, ya ini 1, ya ini 0, ya ini 0.